Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN kelas 11 bersama Ibu Umi Murtafiah. Kali ini kita akan melanjutkan tentang menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional bagian yang keempat. Tujuan pembelajaran setelah melihat tayangan YouTube channel, siswa diharapkan dapat menganalisis sengketa, pelanggaran, dan cara penyelesaian dengan baik dan benar. Untuk guru pengampunya, seperti biasa, Bu Irna Ningtyas 11.1-11.8, Umi Murtafiah 11.9-11.12, dan Bu Sri Im Nuryatun 11.13-11.15. Jangan lupa tetap ikuti prokes dan tetap belajar sesuai jadwal, ada yang tatap muka dan ada yang daring. Sengketa internasional. Sebab-sebab sengketa internasional. Kita ketahui sengketa adalah permasalahan antara dua negara atau lebih. Tujuan hukum internasional ialah mengatur hubungan antar negara berdasarkan keadilan, perikemanusiaan, kesusilaan, baik masa perang maupun masa damai. Peranan hukum internasional, misalnya mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan, dan menghapus traktat. Sedangkan hukum perang adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang berperang dan menentukan larangan-larangan cara berperang. Macam-macam pelanggaran internasional. A. Pelanggaran traktat atau berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual, pengambilan hak milik. B. Pelanggaran-pelanggaran internasional atau kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban kontraktual. C. Klaim-klaim. Tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian internasional seperti agresi, gangguan terhadap kemerdekaan nasional, dan gangguan terhadap hubungan persahabatan negara-negara. Pelanggaran internasional yang menimbulkan sengketa. A. Pelanggaran agresi. B. Mempertahankan dominasi kolonial dengan ketentuan yang bertentangan dengan penentuan nasib sendiri. C. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya serius terhadap larangan melakukan perbudakan, genosida, apartheid, serta pencemaran besar-besaran terhadap atmosfer dan udara. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, yaitu ada 5, bisa dilihat di situ. Faktor ideologi, yakni pertentangan atau sengketanya dipicu oleh perbedaan ideologi. Misalnya, ideologi sosialis, komunis dengan liberal. Kemudian, faktor politik, yaitu pertentangan atau sengketa antar negara yang dipicu oleh adanya kepentingan untuk menguasai bagian wilayah negara. Contohnya, Pulau Sipandan dan Ligitan.
Ketiga, faktor ekonomi, yaitu pertentangan atau sengketa antar negara yang dipicu oleh adanya perebutan sumber daya alam. Misalnya Amerika Serikat menyerang Irak. Banyak pengamat politik yang menduga bahwa di samping faktor politik juga faktor ekonomi, yaitu ingin menguasai minyak di Timur Tengah. Yang keempat, faktor sosial budaya. Pertentangan atau sengketa yang terjadi karena perbedaan sosial budaya, misalnya fanatisme budaya Arab terhadap dunia non-Arab sehingga terjadi pemberontakan dan teror di Mesir, Iran, Aljazair, dan Libya. Faktor pertahanan dan keamanan, ya, ini sengketa yang terjadi karena masing-masing pihak mempertahankan daerah atau kekuasaannya. Misalnya pasukan Amerika Serikat dengan pasukan multinasional dari berbagai negara. Cara menyelesaikan sengketa internasional. A. Metode diplomatik. Yang pertama kita bahas adalah negosiasi, yakni penyelesaian masalah sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Kemudian mediasi. Ini merupakan bentuk lain negosiasi. Perbedaannya, mediasi melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaku mediator. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat dalam melancarkan terjadinya kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertikai. Inquiry. Penyelesaian dengan cara mendirikan komisi atau badan yang bersifat internasional guna mencari dan mendengarkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahannya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, badan ini dapat mengeluarkan sebuah fakta disertai dengan penyelesaian permasalahannya. Kemudian kalau konsiliasi, komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik bersifat permanen atau sementara. Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi adalah mediasi ini merupakan perluasan dari negosiasi, sedangkan konsiliasi memberikan peran bagi pihak ketiga yang setara dengan inquiry atau arbitrase dalam konsiliasi. Pencarian fakta bukanlah hal yang mutlak harus ada. B. Metode-metode legal. 1. Arbitrase adalah memberikan keleluasaan kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses perkara. Yang kedua, Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu kasus dengan persetujuan semua pihak yang bersengketa. 3. Pengadilan-pengadilan lainnya, misalnya persengketaan dalam perdagangan internasional, WTO sebagai organisasi perdagangan dunia memiliki sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa.
Baiklah anak-anak, di akhir pembelajaran ini kerjakan di lembar ulangan harian. Ada 5 soal, bisa dibaca. Dan jangan lupa selalu patuhi prokes. Jangan sampai kendor. Untuk guru pengampu masih sama, dapat dilihat di pembagian di YouTube channel. Setelah itu kalian kerjakan dan dapat dikumpulkan. Bisa ke guru masing-masing ataupun guru PJJ. Tergantung di saat tatap muka langsung gurunya. Demikian pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.